Asli memalukan sekali loh guys. Ini juga askar Melayu yang mengejek, menghina ya daripada Ustaz Azhar Idrus ya guys ya. Ini memalukan sekali, bisa merusak reputasi daripada askar itu sendiri. Itulah sebab tu sebab bila kau cuba mengerti orang kan dedahkan kau punya So apa? So kalau ulama sampul tak ada kerja. Ish, ketawanya tuh guys bikin saya naik darah ini asli. Hang askar Melayu, aku askar Melayu. Oh. Tak puas hati, kita dua. Aku sayang ulama. Jangan kurang ajar. Jangan biadab dalam berkata-kata. Jangan jadi lima perut tiga sangkai. Putar perut tak ada akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang agak-agak gimana nih, requestan daripada teman-teman sekalian ya guys ya. Jadi di sini gempar ya, Ustaz Azhar Idrus dihina, dicaci dan dikecam oleh Pak C Askar. Kok bisa seorang askar menghina dan mencaci ulama? Kita doakan semoga Ustaz Azhar Idrus senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kebahagiaan dan juga tetap istiqomah dalam menyebarkan agama Islam. Karena berkat Ustaz Azhar Idrus saya juga faham bab-bab fikah, ya kan? Nah, kawan-kawan kalau tengok ceramah-ceramah Ustaz Azhar itu, semua yang kita tanyakan beliau jawab. Allahu Akbar. Tapi daripada kealiman, daripada pengetahuan agama yang tinggi daripada Ustaz Azhar Idrus, ada orang yang menghina dan mengecamnya. Allah na'udzubillah. Oke guys, langsung saja tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Daripada saya naik darah sekarang, ya kan, kita tengok dulu videonya guys ya. Allahu Akbar, let's go. Ini kecoh di media sosial apabila seorang individu yang telah bersara daripada badan beruniform mengecam pendakwah dan penceramah bebas Allahu Akbar Ustaz Azhar Idrus sehingga mengundang kemarahan orang ramai. Kok bisa? Individu terbabit bukan sahaja mempersoalkan tentang hal peribadi dan rumah tangga ulama tersohor itu, malah turut memperlekehkan ilmu agama pendakwah tersebut. Allah. Tidak senang dengan kenyataan yang dibuat oleh individu berpangkat major itu, beberapa individu lain tampil menegur perbuatan menghina pendakwah berkenaan di media sosial. Selain membidas kenyataan individu itu yang dianggap lebih bersifat politik, rata-rata warga maya mempertahankan Ustaz Azhar Idrus. Allah. Malahan, ada yang turut memberi teguran agar berhati-hati ketika individu itu memberikan komentar kepada guru agama dikenali ramai tersebut. Allah. Ini enggak bisa gimana ya guys ya. Mungkin akalnya itu udah terbalik dia ya guys ya. Sudah tidak bisa menerima nasihat dan juga mungkin apa ya? Ya kayak enggak tahu juga saya menyimpulkannya bagaimana gitu. Ketika seseorang itu ya guys membenci seorang ulama. Allah na'udzubillah. Itulah UAI. Tiga bini Mercedes menjala Alphard Oil Fire semua So dapat mana? UAI pun ada kerja. Aku ada kat pencen. Dia tak ada kerja. Tapi oh dia iri guys, iri. Iya, iri. Mercedes aku tengok tu pakai Mercedes besar tu. Mercedes pun 200 ribu Jadi tiga. Aduh. Itulah sebab tu sebab bila kau cuba mengerti orang kan dedahkan kau punya So apa? So kalau ulama sampul tak ada kerja. Ish, ketawanya tu guys bikin saya naik darah ini asli. Pitnah buat lawak sini akhirnya mewah. Itulah mak sampul . Ustaz, aku nak bagi tahu kat kau. Asli.
marah, bukan di mana ya guys, ketawanya tuh sini lah bang. Saya harus latihan ini, latihan nonjok ya. Aduh. Bang, dia ni tak sup dengan PAS. Pasal geng-geng PAS ni dok bagi sampul dekat dia. Kalau tak bagi sampul, bini ada 3 orang kot. Mana mau, takkan nak main gitar balik, mana masyuk geng. Itulah masalahnya. Dia kalau parti lain, dia memang berani kritik lah. Tapi kalau PAS, mana nak berani kritik? Depa dah dulu lagi. Tok Guru Haji Hadi bantah RUU Mesti Wilayah. Mana dia? Dia senyap. Tok Guru Haji Hadi keluarkan kenyataan yang menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mana dia? Dia senyap, tak berani nak kritik. Nak puji Anwar Ibrahim pun tak berani. Sekarang ni tengah sedap kan. Orang bagi sampul, ada pengikut kan. Masing-masing duk jaga buntut sendirilah. Sekali ceramah dapat sampul RM200. Kita ambil lah sehari 5 kali ceramah. Dah berapa? 1,000. Itu penceramah biasa, perlu penceramah terkenal lagi. Ustaz Azhar Idrus sembang dalam ceramah bolehlah. Jangan takut pada pemerintah, jangan takut pada raja. Dia sendiri nak tegur Tok Guru Haji Hadi pun tak berani, nak tegur PAS pun tak berani. 3 hari ni ramai yang duk sakan, kecam dan hina Ustaz Azhar Idrus. Kalau kita tak setuju dengan pendapat Ustaz Azhar Idrus, janganlah sampai menghina. Hebat sangat ke kita nak hina ulama? Sedangkan Ustaz Azhar Idrus ni adalah salah seorang ulama di Malaysia ini yang pagi petang siang malam ngajar orang tentang ilmu agama. Kadang yang hina Ustaz Azhar Idrus ni muda lagi, sedangkan kita yang tak lahir lagi ni pun dia dah start mengajar, memberi kefahaman pada orang. Tapi zaman hari ni orang dah tak hormat dah ulama. Kalau zaman dulu tak payah kata ulama, ustaz, tok imam tu sendiri orang respect dah, orang hormat gila. Walaupun orang dulu-dulu ni jahat-jahat dia pun, tapi dia hormat agama Islam. Betul. Dia hormat ulama. Tak pernah lagi kita dengar orang dulu-dulu hina ulama. Memanglah kita tengok orang zaman dulu ni dia ikut agama tu masih belum sempurna. Tapi kalau bab agama, bab ulama, jangan main-main. Depa sangat-sangat hormat sungguh. Sebab ulama inilah pewaris para nabi. Ulama inilah yang menyambung kerja-kerja kenabian, iaitulah salah satunya menyampaikan ilmu agama Islam. Hati-hati kepada siapa-siapa yang kutuk ulama. Ingat, bodoh-bodoh kita, jahil-jahil kita, tak retilah sangat kita dalam ilmu agama ni, jangan sampai hina, kutuk, caci ulama. Dan kami anak muda bersama dengan ulama, bersama dengan Ustaz Azhar Idrus. Jadi jangan buat masa. Aduh, saya tidak mengerti dengan kejadian-kejadian seperti ini ya guys ya. Kita memang membela ulama gitu. Kita bakalan naik darah ketika ulama kita itu dihina, dicaci, dilekehkan. Allahu akbar. Ini kalau di sini di Indonesia itu udah langsung disamperin itu guys, asli. Udah langsung disamperin, maksudnya kalau memang menghina itu kelompoknya ataupun pengikut daripada Ustaz Azhar Idrus, kalau di Indonesia seperti itu langsung datang ke rumahnya, udah langsung. Dia pasti minta maaf ini itu. Sudah biasa seperti itu, hanya aduh gak tahu saya mau ngomong apa ya guys ya. Orang-orang seperti ini itu ngasih pelajarannya itu gimana kepada mereka itu ya. Kepada Major Razali, pesara tentera. Aku, Paduka Ayanda Azhabi Muhammad, pesara tentera juga, yang sama macam hang, hang RMD, aku RMD. Aku nasihatkan, tolong pelihara kata-kata. Jangan biadab dalam melontarkan kata-kata. Hormatlah ulama, hormatlah orang alim. Jangan kita kuajak dalam melontarkan kata-kata. Betul bang, betul. Hang askar Melayu, aku askar Melayu. Oh. Tak puas hati, kita dua. Aku sayang ulama, aku sayang asatizah, aku sayang Ustaz Azhar Idrus. Sebab kerana Azhar Idrus lah orang faham Pak Fekah. Jangan kurang ajak. Jangan biadab dalam berkata-kata. Jangan jadi 53 sangkai. Putar perut tak ada akai. Ingat. Bang, saya dukung abang. Ayo bang. Ayo bang. Ikut saya bang. Berlapik dalam berkata-kata. Inikah sikap seorang askar Melayu, pesara tentera. Inikah sikap seorang pesara tentera.
Asli memalukan sekali loh guys. Ini juga askar Melayu yang mengejek, menghina ya daripada Ustaz Azhar Idrus ya guys ya. Ini memalukan sekali, bisa merusak reputasi daripada askar itu sendiri. Makanya kalau askar enggak, ini dia pensiun lah, dia pensiun ya kan. Dia ada pensiun gitu guys. Tapi yuk masa kayak gini ya guys ya. Kayaknya salah jalan ya Bang ini. Kayaknya salah jalan ya. Iri dengan seseorang, memandang rendah orang lain. Dia nggak bisa seperti Ustadz Azhar Idrus karena bodoh, karena nggak ada ilmu agamanya. Orang yang ilmu agamanya tinggi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya kan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dia ni apa? Hais. Daripada Regimen Askar Melayu. Ayo. Saya juga dukung. Assalamualaikum. Assalam. Ni, pak cik yang duk kutuk UAI sambil duk gelak hi hi tu ah. Malu ah. Sebenarnya pak cik. Ha. Pak cik ni sebenarnya nak tumpang saja isu ni. Betul, nak tumpang dia, nak cari nama dia. Tapi jangan bagi dia tu naik, guys. Ha, lekas lenyapkan. Maksudnya adalah jangan dia sosial media dia naik macam tu lah. Dia bakal akan macam tu terus. Orang marah. Bila orang marah, orang makin duk tengok video. Jadi pakcik terkenal lah. Betul. Tak apalah nak buat perangai tu, buat je lah. Kalau rasa tak malu. Cuma satu lah. Jangan kata UI tak ada kerja. UI punya kerja tu, kita pun tak boleh buat. Tengok jadual dia. Masa bila dia rehat. Dalam sebulan berapa hari dia rehat. Pakcik tak boleh buat lah macam tu. Kerja dia, kerja apa tak ada buat. Kalau pakcik tak tahu lah nak abang. Kerja dia, kerja buat untuk agama. Kalau kerja buat untuk agama. Ajak orang mengaji. Ajak orang ilmu agama hari-hari. Takkan miskin. Takkan nak jadi miskin. Betul lah. Allah dah janji dah. Betul. Awak yang dia duk main ceramah masjid kami ni bah. Masjid kami dua kali dah main. Pembentangan belanjawan masjid aku tengok. Dia tak minta pun apa ni sampul yang macam pakcik abang tu. Orang masjid bagi. Tak apalah sedekah kami bagi. Hadiah kami bagi. Sekupang pun tak guna duit pakcik. Pakcik kalau kedekut tak payah bagi duit. Betul. Orang mengajak betul. Agama tak payah bagi. Pergi beli konsert. Apa? Beli tiket konsert. Pergi tengok konsert. Puas hati lah. Kalau duit tu habis tu. Kami tak. Saya kira pakcik tu lagi suka konsert lah daripada ceramah-ceramah daripada mengaji. Eh. Kita tengok lah kata-kata dia, mulut dia macam tu eh. Allah. Kami bagi duit untuk orang ajak agama kami puas hati. Betul. Dia ajak agama. Dia nak pakai kata BMW ke kata Mercedes pun dia bukan mencuri. Tak berdosa pun. Jangan duk dengki, hati tak elok. Ha, buat orang Islam kena nak kata suara saya ke. Akal tak ada lah pakcik. Akal tak ada. Tapi tahu nak tumpang glamour kan. Betul. Biar orang meluat. Biar orang meluat. Kalau orang doa tak boleh berubah, biar orang meluat. Nak bagi tahu UAM bukan tak ada kerja apa. Dia kerja. Kerja buat untuk agama. Kerja mulia. Ingat tu. Aku cakap hang ingat tu. Banyak. Wow, tuan-tuan. Saya tengok sekarang ni dah menjadi trend. Tak, saya tengok dah menjadi trend. Para satizah alim ulama' ni ditegur dengan cara yang begitu hina sekali. Direndah-rendahkan para satizah ni, para orang alim ni. Kena ingatlah tuan-tuan. Saat mana, bila mana orang alim, orang yang ada ilmu tinggi agama mereka, orang yang lebih dekat diri mereka dengan Allah Ta'ala berbanding dengan kita yang tak setara mana ni, saat mana mereka dihina, saya ingat tak lama mana lah. Kalau kita still menormalisasikan keadaan begini, saya tak tolak kemungkinan tentera orang puan, mungkin ada sesuatu yang Allah akan berikan untuk Malaysia satu hari nanti. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua, kita lihat dahlah dunia hari ini dah terlalu penat sangat. Kita perlukan ilmu daripada orang-orang alim ni. Betul. Kita dah ada orang alim. Macam-macam kita herdi. Kita hilang rasa hormat. Bila kita cakap, mereka pandai pula cakap, orang alim ulama' tu sendiri menghilangkan rasa hormat kepada kami sendiri. Oh, kena ke situ pula. Kena sedar tuan-tuan. Orang alim, orang agamawan ni, mereka lebih kenal agama daripada kita lagi. Kalau nak banding dengan kita ni. Betul. Aduh, mereka bukan maksum.
Mereka pun sama seperti kita juga. Tapi beza dia, ilmu yang ada dalam diri mereka tu, dalam dada mereka tu, kita sangat-sangat memerlukan. Ini tidak, bukan kata perlu, bukan kata nak cari. Mengata lagi ada, maki lagi ada. Allah, ingatlah tuan-tuan puan, saat mana agamawan alim ulama dicerca, dihina, satu hari nanti kita akan terima akibat dia. Bukan anda saja yang maki hamun ataupun hina para alim ni, semua sekali, semua sekali. Percaya juga. Ingatlah tuan-tuan puan, pakat-pakat sama beringat. Yang tu saja. Pesanlah kepada adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, pesan perkara yang baik-baik. Orang alim, agamawan, jangan dibuat lebih kurang, jangan direndah-rendahkan martabat mereka. Betul. Terbaru, kecoh pula di media sosial apabila akaun Facebook milik pendakwah bebas terkemuka Ustaz Azhar Idrus telah hilang apabila ia tidak dapat diakses sejak semalam. Allah. Berbagai spekulasi netizen timbul mengenai kehilangan akaun Facebook penceramah itu yang memiliki kira-kira 2.7 juta pengikut. Orang ramai berharap agar masalah tersebut dapat segera ditangani. Malah ada netizen yang turut meminta Menteri Komunikasi Fahmi Fazil memberi penjelasan berhubung perkara itu. Bagaimanapun, Ustaz Azhar Idrus yang merupakan figura yang cukup disenangi melalui ceramah agamanya yang diselitkan dengan unsur humor, tampil memberikan penjelasan mengenai kejadian itu. Saya ucapkan sentiasa bersabar dalam dugaan hidup. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala di bumi ini kerana Allah nak uji kita, manakah yang terlebih baik, manakah yang terlebih elok. Maka segala ujian itu sebenarnya menaikkan martabat kita di sisi Allah. Dan sabar itu adalah pahala yang berlipat ganda disediakan bagi kita di akhirat nanti. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan ringankan daripada segala beban. Amin. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan tak tahulah guys ya, saya masih marah ini kepada Pak Cik itu. Apalah Pak Cik itu. Saya tak terima ketika ulama, ketika ustaz ataupun orang-orang alim dihina. Allahu Akbar. Pengen rasanya itu saya langsung ke rumahnya. Apa hal awak tu kan? Ha, apa hal? Awak tak mengaji ke? Siapa yang ajar hang tu kan? Allahu Akbar. Dan paling memalukannya lagi, dia pensiunan daripada askar. Ini enggak tahu kok bisa seperti itu. Mungkin dia itu salah alamat mungkin ya, atau salah guru mungkin ya, atau saking irinya, saking dengkinya, saking apa ya guys, pengen seperti beliau sampai mengata-ngatai Ustaz Azhar Idrus tak ada kerja dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Para alim, para ulama, para habaib dan lain sebagainya ya guys ya. Orang yang berada di jalan Allah, orang yang senantiasa ya memberikan ataupun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Tidak hanya apa ya, kalau masalah dunia itu kecil lah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita kejar akhirat, dunia akan berada di telapak kaki kita. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat pun tak dapat. Dan dunia pun hanya sebatas saja. Begitu. Konsepnya itu begitu. Kalau kita istilahnya kejar akhirat, insya Allah dunia itu akan ikut dengan kita. Buktinya, ya kan? Kalau kita nak tahu, banyak ulama-ulama di luar sana, dia tidak kerja apa-apa. Hanya ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapat? Mereka dapat rumah, mereka dapat kereta, semua dan lain sebagainya. Bahkan saya mendengar sendiri ya kan, salah satu penceramah yang ada di Indonesia ya kan, ha, bahwasanya ada orang yang datang, "Hey, nak bagi Alphard Fairfire, nak bagi kereta BMW dan lain sebagainya." Banyak orang ketika kita cinta kepada ulama ya kan, maka rasa tu, pengungkapan cinta kita itu berbeza-beza. Kalau orang dah kaya macam menteri dan lain sebagainya, dia akan bagi kereta dia. Ha kan? Dia akan bagi motor dia, rumah dia, apa semua. Ah ha, macam itulah guys.
ketika kita cinta kepada isteri kita. Ha, kan? Apa yang kau nak bagi dengan isteri awak eh? Pasti kan yang terbaik. Macam itulah ketika kita cinta kepada ulama dan kita tergila-gila kepada ulama. Seperti itu. Apapun demi agama Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan kita keluarkan. Macam itulah. Ai tak faham juga macam mana komen kawan-kawan. Eh, komenlah kat bawah tu. Aduh. Kena datang ke? Datanglah ke rumah pak cik tu tadi, guys, ya. Orang-orang yang dekat sana, pengikut-pengikut tu, datanglah kat sana. Ha, bagi tahu labang tu, habaq dia. Ha, macam tu macam mana eh? Kita nak cakap macam tu. Ha, awak ni macam mana? Kenapa boleh cakap macam tu? Apa tujuan awak apa ni? Ha, atau jangan-jangan memang nak glamour. Ha, kalau kat sini tu bisa dikatakan adalah panjat daud, panjat viral. Apa ya, guys? Aduh, gak paham juga lah, guys. Allahu Akbar. Dah, itu dulu videonya, guys, ya. Daripada kelamaan saya marah lagi nanti ini. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.